بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله yang mana masih lagi kita diberi umur sampai hari Jumaat. Hari Jumaat yang mana hari ini juga saudara Islam kita di Mekah akan mulanya ibadat haji. Iaitu hari tarwiyah dia panggil hari ni. Hari tarwiyah. Mereka akan pakai cuk ihram lah. Sebelum pada ni pakai cuk biasa lah, sebab umrah enggak buat umrah gapo banyak hari dah. Maka sudah pada umrah dia buat tu saling cuk biasa supaya kita dok negara ni lah. Satu hari ke-8 ni lah saling cuk sekali lagi pakai cuk ihram. Untuk nak niatnya haji. Nawaitul ihram bil haji lillahi ta'ala. Niat nak berihram untuk nak tunaikan fardu haji. Lepas tu labbaik Allah lah. Labbaik Allahumma labbaik. Yang mana haji ni boleh niat haji daripada duduk di hotel, duduk di rumah, ada kena pergi di Mekah dah. Ada kata kena tubik pergi di Tan'in ke, ataupun tubik pada luar Kehrah dulu ke, baru niat nak ihram semula tak. Boleh niat ihram, dan niat haji tu kita masa kita berada tempat duduk kita, hotel ke, apartmen ke, gapo ke, situlah. Tu maknanya hari gapo tu tarwiyah ni hari ni. Maka Nabi SAW hari itu tu Nabi tubik pergi kepada Mino hari 8 tu, dan Nabi dah semaya zuhur di Mino. Kalau nak pergi comel tu dah semaya zuhur di Mino. Kalau tak dah dengan sebab mungkin kereta banyak ke pola ni, tu dah sekodar lah. Tapi kalau nak pergi comel, tubik pagi dah zuhur di Mino, semaya zuhur asal ngorik isya subuh 5 waktu di Mino. Dengan cara kosa tidak jamuk. Kosa tidak jamuk. Zuhur 2. Tunggu asar masuk. Asar 2. Tunggu ngorek masuk. Semayang ngorek 3. Lepas tu tunggu isya masuk. Isya 2. Lepas tu semayang subuh esok. 5 waktu tu. Di Mina. Esok pagi 9 hari Arafah. 9 hari Mekah ni lah. Akan tolak pergi di padang Arafah. Itu sebagai rekas dia lah. Gambar kata orang Islam kita di Mekah hari ini ni akan mulanya fardu haji. Baik. Maka kita di duduk di negara ni, kita pun nak buat juga amal ibadat yang besar yang mana Allah Ta'ala perintah. Itu antaranya amal kurban hari raya. Semayang hari raya. Dan bila pada tu kita puasa sunat hari Arafah. Maka ayat yang saya nak baca hari ini berkaitan dengan maya raya dengan kurban, iaitu ayat daripada surah Al-Kausar. Kita mengaji ayat dari surah ini pagi ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الحمد لله. Tiga ayat lah daripada surah Al-Kawthar. Jadi surah Kawthar ni nak ayat sikit, kata adanya sebab turun dia panggil sahidkan perakan. Tak apa Tuhan boleh tunggu ayat surah Kausar kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerananya salah seorang daripada orang kafir Quraisy lah, nama dia Al-As. Al-As bin Wa'il.
Nah, dia tu mari duk kata kut Nabi, mari duk cicir Nabi. Kata Nabi Muhammad ni Tuhan tak sayang. Ah, Tuhan tak sayang kut Muhammad tu. Bapa tak sayang. Sebab Tuhan wi anak yatim dia tu mati belako, mati kecil belako. Tak ada bakor dia. Nah, anak Nabi tiga orang tu mati kecil belako hak yatim tu. Qasim, lepas tu Abdullah, lepas tu Ibrahim kan? Tu tiga orang anak Nabi hak yatim mati tak ada balas seorang pun. Jadi Nabi sendiri pun sedih juga dia anak yatim mati tiga orang. Anak Tino dia besar belako, nah dia belaki belako anak Tino ni. Nah, dia berumur belako pak orang tu. Nah, Siti Fatimah, Siti Raqiyah, nah Siti Zainab, nah Siti Ummu Kulsum. Pak orang tu dia berumur belako. Nanti anak yatim tiga orang ni mati kecil belako. Sedak kata demo lah. As ni. Nah, nama Al-As ni cicit Nabi. Tengok tu. Kata dia tu, nah, tu saya. Bagaimana? Ya dia tu ambil kelik habis anak dia tiga orang tu. Enggak saya tu. Ada bakar tu. Sebab biasa orang Arab kira bakar ni, anak yatim dia kira bakar. Anak tin tu, nah dia tak bilang mana bakar sebab bawa boleh cucu tu dah. Cucu bakar bank dia. Bank ayah ke bank mak cucu. Bank ayah, nah cucu. Anaknya dah kalau kita tak ada anak yatim, kat cucu kita tu bukan pakai band hak anak tina kita lah, pakai band hak natu kita lah. Dia tak yang mengesai lain lah. Pakai band hak terkun hak lain lah, seolah kata. Padahal Islam kita ni tak ada pos itu. Bahkan keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dah siapa kiamat. Ya, siapa kiamat. Lah ni pun ada lagi. Nah, orang panggil apa ni? Keluarga Nabi ataupun cesai Nabi dah. Siapa kiamat. Bahkan Imamul Mahdi tu, hak nak mari nah bersama dengan Nabi Isa dekat kiamat tu, keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas tu. Nabi kata Imam Mahdi tu ada keturunan aku. Nama dia serupa nama aku. Nama pak dia serupa nama pak aku, Muhammad bin Abdullah. Tu dalil kata keturunan Nabi sampai kiamat. Walaupun Nabi tak ada anak yatim pun. Hasan Hussein keluarga Nabi kan cucu Nabi. Ya, orang panggil saluran demo-demo tu lah. Anak Nabi hak lain pun ada lagi. Bukan kata Hasan Hussein cucu Nabi dua orang tu dah ada lagi. Cucu Nabi daripada anak-anak tina dia hak lain. Pentingnya Alik Al-As ni nak cicir Nabi, nak uri Nabi tu habis semangat lah, habis kena langcai lah. Ya sebab ya kada kampur orang ni ya tajir pada pisah lagi. Tajir pada pedai lagi. Ya lukakan hati. Habiskan melangcai, bantolkan melangcai lebih pada kita kena pisah lagi. Pisah 4-5 hari itu, hilang dah luka tu. Hati kadang-kadang kalimah satu kalimah tajanya bertahun-tahun tu ingat lagi kampung tadi. Kadang-kadang sepi kau yang macam dah. Nama kata kau itu. Sepi hilang tu. Tapi lukanya dalam hati. Ini cara orang panggil dah. Orang kafir dia tu nak kamlaikan melangcai Nabi, nak bantolkan melangcai, dia cicir dengan kata. Kau tetek lagi. Hak tibuk-tibuk lagi. Tu wadah. Tapi hak tu sakit tak lama tu. Hati sakit lama tu. Tapi kita kena jaga lidah kita. Lidah-lidah kita ni. Yang ingin melukakan hati-hati orang. Nabi SAW ada sabda. Al-Muslimuna. Man salima akhahul muslim. Min lisanihi wa yadih. Orang Islam hak sebenarnya. Orang yang selamatnya selaru Islam dia. Daripada lidah dia. Duk kata, duk cicir, duk maki. Dan daripada tangan dia, dia buat zoleng, dia mengenak, orang panggil apa dia, tindah dan sebagainya. Itu maknanya, Nabi ajar sifat orang Islam semacam itu. Itu maknanya, nasihat pada orang panggil apa ni, cuang 10 awal Zulhijjah ni, supaya kita jaga lah, kata air kita, termasuklah kata air yang pasal mulut, yang kata air yang paham, kan kian, kan put, keyboard, tang lain lah tu, jaga-jaga. Orang panggil, hak Nabi ajar, jangan perkataan kita, tulisan kita, melukakan hati-hati orang Islam. Di mana sahaja di atas dunia ini. Baik. Kita mari tengok ayat dia. Ayat ni Tuhan pun turun mari. Tuhan firman ayat yang pertamanya inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami kurnia kepadamu hai Muhammad akan kautsar. Kautsar ni gapo kautsar? Nama gapo? Fikir.
Telaga. Ha, telaga ni bonam dah. Ha. Kalau kita minum lepas pada kita apa ni di padang mahsyar ke? Hak tu ke? Lepas pada kita timbang amalan gapo tu hak timbang amalan hamba dia siap ke? Nabi duk tunggu di di kolam air dia. Nanti nak minum kepada umat dia ni. Hak tu dah ke? Ke hak lain pula kau sang. Tapi ada nak pamuhai sikit. Ustaz Sufyan kita. Bekeri ni kata telaga. Ada lagi ke pendapat lain? Eh? Kolek. Kolek air. Kolek bonam dah. Ha, kolek air lebih kurang lah. Telaga bonam. Dah. Terima kasih dua-dua. Kausar nak ikut tafsir ulama ni. Sungai. Sungai. Besar pada kolek lagi sungai. Jadi nah, hak Nabi cedek nak wifa kita minum air di padang mahsyar tu, hak tu tu haudi. Nabi kata haudi, haudi ni qalai tu. Nah, bonam. Eh, hak tu kita minum air situ insya-Allah dengan rahmat Tuhan eh, boleh masuk pergi minum air situ. Biar minum air di qalai Nabi setegak dia. Tak dahaga apa bila. Cak mai ke hai, nah tolak pai. Pakai air setegak dalam qalai Nabi. Hak tu tu lepas pada panas matahari lama tu. Eh, di padang mahsyar tu segar. Tapi lepas pada tu tu nak naik. Naik sirat lagi tu. Lagi di syurga tu. Naik retak lagi sirat. Tak apa syurga gitu kalai tu tu. Tak apa lagi. Lagi tu tu nak pub kamlang sikit. Nak bisa segar sikit ni. Eh, lama duduk pada masyarakat tu. Bisa segar sikit, minum air. Nak naik sepan pula. Kausar ni, sungai dalam syurga. Tak boleh. Masya Allah. Tuhai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi ada kolai. Kolai suku lah. Kolai di padang mahsyar suku. Kolai dalam syurga pula suku. Apa ni? Sungai pula dalam syurga. Nama dia Kausar. Nah, ada orang fakir kita ni. Anak cucu kita nama Kausar. Ada tak? Ada anak ramai-ramai tadi. Cucu ke? Anak saudara nama Kausar. Ada? Ada dah. Ha, kalau anak tak nama boleh? Boleh. Nah, tak nak. Nama perempuan lah. Nah, eh? Tino lah. Tino dah. Tino. Nah, tak nama dah. Kausar. Nama apa? Sungai, nah, sungai nah yang Tuhan cedek kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tak nama aku cucu ke, nah, aku anak-anak dara ke, anak ke. Lepas tu ayat kata abi ni, nah, mi tak nama adik ni, nah, Kausar supaya adik jadi orang baik, orang solehah, dia boleh masuk dalam syurga, boleh diminum air di eh sungai Kausar hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ah, kena wis itu. Semangat kita. Nah, yung nama saat ini tu biar di sokong dengan nah petikam nah akhlak pe ibangah. Nah, ha tu semangat sikit. Lepas tu fa salli li rabbika wanhar. Maka hendaklah muhe Muhammad sembaye. Sembaye kerana Tuhanmu lah. Nah, sembaye kerana Tuhan. Eh, tidak ada kerana manusia, kerana gapo tidak deh. Semaya sepanjang kita dok, eh, dok baca doa iftitah lah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita dok baca tiada kali semaya iftitah tu. Eh, semaya aku deh, dan juga ibadah aku, hidup aku, mati aku kerana Tuhan lillah. Ini kau kita kena duduk situ. Eh, lillah. Buat gapo-gapo lillah lillah. Eh, saling hak Ustaz Amir baca dalam semaya pun. Nah, innama nut'imukum liwajhillah. Aku wi mati aku fokmu. Nah, hey anak-anak yatim, hey orang miskin, lillah. Lillah lillah. Tanya kata, nah, kita kena tumpukan amal ibadat kita semua lillah. Eh, we dapat redha Tuhan. Nah, manusia tu tak apalah sebab manusia lemah apa kita ya. Nah, manusia lemah apa kita. Nah, kalau lah kita lillah Tuhan yang maha kuasa, Tuhan lah yang kuasa nak balas kita. Kalau kita buat kerana manusia, akhirat esok Tuhan kata, mu buat kerana bukit aku dah. Nah, mu buat kerana nah, kerana apa? Kerana manusia, mu gi minta pahala dia tu. Tuhan paling kelik kutu. Tak apa lah, nah, sambil hak ikhlas tu, hak kita mesti dengar ayat kan. Orang okay, hak mati, nah, syahid, nah, mati dalam medan perang. Tuhan panggil dia akhirat esok, Tuhan tanya kata, mu perang kerana apa? Eh, dia kata kerana Allah. Tuhan kata tak. Hatimu pun tahu. Kata mu perang kerana nak orang puji atau mu berani. Mu jadi hero. Mu jadi peraik. Mu pergi ngaku.
Saja amalan besar kali dah tu, amalan jihad dah. Mati dalam medan perang, mati dalam perang sabar. Tak lagi syurga lagi sebab bukan dillah. Lagi. Ha ni, dillah ni penting. Nah, fasalli li rabbika. Semayeh olehmu hai Muhammad kerana Tuhan. Sebenar-benar dillah. Nah, wanhar dan sembelihlah binatang. Ha, ulama kata antara tafsir kepada ayat ni semayah sunat hari raya Idul Adha, kemudian sudah semayah kita sembelih. Ha, ni kita buat ambil ayat ni buat jadi pedoman kita hari raya. Tidak boleh nak sembelih belum pada semayah. Eh, jangan sembelih belum pada raya. Belum pada semayah raya. Ini semayah dulu baru sembelih. Ni tu ayat dalam ayat ni. Nah, semayah sudah sembelih. Nabi pun buat cerita macam tu. Sudah semayah raya, pergi nah tempat dia sembelih. Allah. Nah, tu antara amalan yang besar. Nah, jadi tambah sikitlah. Nah, kita mai nah bab nak kurban sikit ni tambah sikit dah bab pekah sikit. Jadi kurban ni nah lepas pada semayah tu sunat orang Islam nah berkurban. Dan kalau comel sekali kita sebagai orang tua kurban ni, kalau boleh kurban sendiri paling afdal lagi. Kita kalau pandai lah deh. Sembelih lembu sendiri. Duk wakil sama dah. Kurban yang muda dah start dah. Yang umur 20 lagi ingat dah. Mula-mula boleh hidup, boleh bancuk hari tu. Tu mula kurban dah. Alhamdulillah. Maka, pihak duk wakil demo semacam sembelih. Sudah, terah sekali pun. Pocek kita. Wak laksuk sikit pun. Uprum. Uprumkan syed kurban. Uprum syed patibatkan. Kancet korban. Sebab kita lah ni obrom mari mayak dah. Kita buat obrom kancet kansok dah. Obrom tu, obrom ni. Nah, banyak dah obrom ni. Saya tak dengar lagi. Obrom kancet sat. Tapi yang nak mula kongkar ni. Obrom ceng patibatkan. Mana Ustaz Sufian? Tak usah main lembu lah. Ayah jadi lah. Patibatkan ni main lembu barak. Saya ayah dah 10 ekor. Masa obrom kena boleh ayah lah nak lakuk. Lagi melah lembu ayat dak wani melah dah jauh. Kena mula halus dulu. Ya lu. Pas nak kambing. Bawa nak dah kambing pula sampai biasa. Biar nak yakau habis kerbai. Biar nak yakau kita kerbai. Dah tu sup di lembu. Kena mula ada ni. Kena mula ada. Maka tunggu apa 7 ekor kerbai ke dah. Tunggu apa? Orang kerbai sore ya lu. Kita nak peramalkan. Benda kena buat nak tahu kan? Nak tahu nak peramal. Nah, jadi tiap-tiap orang tu nak tamu orang lelaki ni pandai kurban. Tu antara pesan dia lah dah. Pandai buat gila, tanya pocik lah dah. Kongkang dia tu. Nak obrol orang kurban. Jadi, kalau lah kita ada kebolehan, kemampuan, afdalnya kita sendiri pegang pisah, kita sendiri kurban. Baik. Lepas tu yang keduanya, kurban saat ni tu ni sunat kita pakat jadi saksi. Mana kata pergi tempat kurban tu. Afdal situ kita tengok masa orang kurban, pergi bersama dalam masa orang dia buat ibadat kurban tu. Setengah tu dia mau kata tak apalah kita bayar duit siap dah, okey siap dah. Kita nanti ambil daging Boleh juga, tak ada salah apa. Tapi tak boleh kelebihan lagi bersama dalam tempat buat ibadat tu. Nanti kita tunggu rumah, kau puluh apa lagi kita, kau belah lebih-lebih apa. Tunggu rumah, tak usah. Kalau boleh, pergi pak orang kerbai. Kita kerbai mana ke situ? Kalau ada kebolehan apa, ada nak sibuk ke apa, tidak sibuk dah raya kan. Raya cuti berlaku, tak ada pergi mana dah. Sudah main raya, saling cuk, pergi tempat orang kerban. Itu antara amalan yang digalak oleh Islam, menyaksi dia panggil. Syiar agama ni. Syiar. Orang panggil beramal-ramal di tempat semayang raya, di padang raya, beramal-ramal pula di tempat kurban. Dia panggil syiar agama. Wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa membesarkan syiar Tuhan, barang siapa menghidupkan syiar agama Allah, maka itu tanda takwanya hati-hati mereka. Tanda hati mereka ada takwa dalam dada. Itu hanya kita membesarkan syiar. Baik. Kemudian, apabila kita sapa tempat kurban dah, kalau boleh kurban sendiri, kurban. Kalau tak boleh, okey, tak ada apa. Lepas tu apa dia? Sudah pada kurban. Bismillah.
kerbaik kan, bismillah Allahu akbar, bismillah Allahu akbar masa kerbaik tu. Masa nah bisa duk telekok tu bismillah Allahu akbar. Nah, lepas tu apa dia? Nah, Allah kita doa sunat doa, Allahumma taqabbal minni, nah, wa min ahli. Tak ada apa. Nah, kalau kita nak tambah sikit. Nah, ya Allah terimalah daripada aku dan daripada kerbaik daripada aku dan keluarga aku. Nabi ni ya doa kepada waktu belaka. Allahumma taqabbal minni wa min ali Muhammad wa min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abi ka kurban tu dah. Dia niat berlaku ke fakta. Ya Allah terimalah daripada aku ni nah kurban aku dan juga daripada keluarga aku dan daripada umat aku semua. Semua fakta Nabi tolong nah, tolong siapa dah dia panggil nah pahala kurban ke fakta ni. Ummati Muhammad. Oh Nabi ingat fakta. Walaupun tak ada jumpa mata fakta sekali buku. Ingat kau fakta. Kurban dia ingat kau itu. Ni orang panggil kasih cintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita walaupun tak pernah nah jumpa mata pun. Nah, dalam doa dia ingat semua aku pada umat dia. Nah, nak mati lek-lek tu ummati ummati umatku umatku ingat kita nak mati. Nah, tu eh nak mati lah malaikat ambil nyawa ni. Eh, umatku, umatku ni. Eh, tu antara benda hak hak kita kena balas budi baik Nabi. Eh, kena selawat dia acak-acak. Eh, kena ikutnya sunnah Nabi. Eh, daripada dengan dia tu saya dan kasih kepada Fa'itah. Eh, baik. Kemudian, bah pada nak kurban sudah. Ha? Nah, kita disunatkan ke apa? Sunatkan makan daging saat ni. Makan daging. Eh, sunat kita makan daging kurban, daging ibadah. Makan. Eh, sebahagian kita makan dan sebahagian pula kita bagi nah kepada orang-orang nah sama ada jiran, orang pakir miskin nah ataupun sahabat handai kita. Bagilah. Bagilah. Nah, comel sekali bagi hak mentah, hak wallet. Tak apa, sebab hak mentah tu kita nah dia tu boleh satunya boleh sipai. Nah, mungkin makan ada habis. Nah, dia boleh sipai makan esok lusa. Nah, terutama orang miskin-miskin tu. Kalau pakat wi hak, nah, wi hak masak, comel hak masak pun. Tapi kalau gula dah, nah, kena makan wi habis dah lalu dah. Tak larus sampai 2 3 hari. Basi. Nah, ataupun boleh petis sejuk pun tak serupa dalam main panas pangat tu. Kalau wi hak mentah, tak ada apa. Seminggu tak apa lagi. Sebulan tak apa lagi boleh chong fit tu dah. Nah, sampai masa bila nak makan, dia panggil afdal kita. Nah, kalau orang-orang miskin, kita jam kita wi daging mentah. Lepas tu kalau orang ada kelawasan dah, orang hak kita wasa kata orang apa nama mi anjakin dah nah, orang kaya dah harga apa dah, waktu afdal kita nah kita jamu dia dengan hak masak. Ha, wak masak. Gula ke, nak wak pasang ping yang ke. Lepas tu panggil mari makan sebab kok dia, ia pun kerbau juga. Nah, dalam peti dia pun belana dah apa ni daging tu. Nah, kita jamu hak masak dia. Nah, dia panggil nah 2-3 cara tu. Nah, makan nah sebahagian bagi daging hak mentah tik sebahagian, buat jamu hak masak tik sebahagian. Cara dah, cara dia. Ataupun nak buat dua bahagian tak apa. Nah, makan sebahagian, bagi daging mentah belaka. Nah, bagi belaka kita nak ada ustaz weh. Ada raya nak sibuk dengan daging ke apa, mana nak jamu dia mu tak ada ustaz weh. Bagi hak mentah ada weh. Nah, nampak sibuk sangat nah. Itu antara nah kelawas yang mana sunat kita buat nah kepada daging kurban kita. Nah. Kemudian nah kemudian tambahan sikit laginya nah daging hak kurban saat ni tu apa dia masa dia saat ni dah kita mulai dah mula kurban tu mula daripada sudah mayar nah raya hari yang ke-10 nah hari raya tu sampai kepada waktu gapo sub akhir kurban sub di hari gapo kurban. Sub di hari gapo kurban hari akhir waktu kalau lepas pada tu weh tak ada dah lah tak ada dah lah sub ni pukul apa pasal hari 3 hari 13 betul dah terima kasih hari asal hari tasyrik hari 13 tu sub lah masa dia tak ada kurban hari 13 lagi gak habislah lah. Nah, habislah lah. Tarpai pula lah. Masa dia tu, ambil ayat hari raya. Nah, lepas hari raya, sampai kepada 13 hari Zulhijjah. 13 Zulhijjah.
Habis tu takbir raya pun serupa tu juga. Takbir ni orang panggil muqayyad. Takbir lepas maya tu suk di asar hari 13. Apa itu ni? Nah, takbir lepas maya tu dah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Waktu tu sunat kita takbir lepas semaya tiap-tiap waktu kan sampai kepada hari yang ke dan hari asar 13 Zulhijjah. Nah, tu antara tambahan sikit lagi. Kemudian bahasa ulama nah berkaitan dengan kurban sikit laginya nah cara kita nah Nabi lari tak sewi apa tak sewi jual nah daging kurban dan juga nah apa ni bulu lain dan sebagainya nah tak boleh nak jual lah nah sebab dalam hadis ya tu tak boleh kita nak ambil apa dia nah yang tak boleh jual yang kedua tak boleh nak ambil nah ambil daging saat ni tu sebagai upah kepada orang semelah orang lapar nah tu antara hak Nabi royak dalam hadis nah. Maka cara macam mana kita nak tangkap macam mana weh. Nah, bululeh tak boleh jual deh. Ha, tak boleh jual kurban supaya tak azab bazir. Buat kan? Kalau kita pergi kampung saja-saja, bazir lah. Tak boleh pakai gapo, okey. Bululeh tu. Buat kan? Nak wis tangkap dia, ada yang keluar. Moga nah, Nabi tak sel jual, okey. Cara dia macam mana? Tekoh kok orang. Cemeh-cemeh temu rasa. Nah, semua tepat dengan kampung boleh. Ya pakai tekoh naik sujud. Tekoh naik sujud nah misalnya boleh ke dalam kampung boleh. 10 bululeh boleh kok sujud. Masjid ambil ke jual. Tu email kan makan kau dah hak darat makmal ke jual dah. Boleh 2-300 kok nah satu-satu apa ni bululeh cool dengan 10 3000 kau. Boleh dak bayar IP sujud 3000 kau. Banyak-banyak ulah dah. Nampak tak? Cara tak sewi bazi. Kita sedekah, kita jual dah. Kita ni, ahli kampung ni. Nah, kita ke sejik. Bahan masjid pada yang cakap dah. Eh, pakat lah pecum nak pergi jual mana. Pergi rap sebelulai. Nenang masjid lah. Tak apa dah. Dia tukar tangan tak apa dah. Kita orang kurban mula-mula ni tak boleh. Nak pergi nak jual ke apa tak boleh dah. Dia tukar tangan boleh. Apa tak? Itu cara dia. Supaya kita beri daging mentah ke miskin. Ya. Kita beri dia tu. Nah, boleh ke dia tu. Ya boleh dah nak jual pula orang miskin tu. Sebab tukar tangan dah. Misalnya, orang ni mari beri. Orang ni mari beri. Oh, cacat hipo-hipo. Oh, dekat atas 10 kilo misalnya. Oh, 10 kilo kita ni. Nah, seperti sejuk orang kita tu. Tak ada barang belana dah. Dan nak buah 10 kilo lah. Pak ada dah ustaz ni. Boleh buah sekadar 5 kilo je ni. 5 kilo lagi? Nak jual? Boleh? Orang miskin hak tak terima daging tu. Dan untuk buat apa? Beli beras. Ustaz nak makan daging, makan beras ada ustaz ni, makan anak ni. Ha. Nak beli minyak, ustaz nak bagi lagi ni. Taklah. Amin. Syaratnya tukar tangan. Kita orang kurban mula-mula ni tak boleh nak jual. Eh? Ha, apabila tukar tangan dah, suruh dia. Itu juga nah orang guna dengan bulan hak lembu kurban dah. Kita sedekah saja. Lepas tu suruh dia lah. Kan makan masjid lah. Tak imej khotik bila tu lah. Caralah bulan tu. Nak uya dekat payut. Sungsut kepada masjid. Nak jual nak berapa. Supaya boleh mari guna lah ketika masjid. Eh? Tambahan sikit lagi. Saya. Duk ke apa? Duk tamu saja saya. Eh? Baik. Bandi ya. Tu lebih kurang. Nah, apa yang saya rasa. Nah, boleh kita ambil pahal. Nah, bak kurban lah. Nah, bak kurban. Lepas tu tambahan akhir ni. Iaitu yang kita lupa. Nah. Kita pakat-pakat puasa nah, sunat hari Arafah. Sunat hari Arafah ni kita pakat puasa lah. Nah, puasa kalau Mekah dah esok lah. Mekah ni nah, hari Sabtu tu pakat-pakat beramanya para hujak kita nah, di pada Arafah esok. Dan mungkin esok. Nah, wukuf. Nah, mula lepas zuhur tu mula wukuf. Nah, kalau kita ada puasa dah, puasa lah. Tak ada apa lah kita ni. Puasa tak ada masalah apa buat kita ni. Nah, sebab amalan pasal peribadi dah. Tak ada kena duk, duk gaduh dengan demo dah. Amalan kita masing-masing. Puasa. Puasa esok. Nah, tak ada jadi panhaga apa. Hak jadi panha tu hak pasal nah hak kita dok dengar dalam nah sosial lah nah hak beraya tu panha nah hak puasa tak ada dia panha apa nah puasa tak puasa kita ambil tak ada panha apa puasa nah semua hari tak puasa dah mari puasa dah khamis nah semua hari ni puasa setengah ni esok sambung hari ni tak ada apa sama ada nah kita nak puasa sunat nah sunat Zulhijjah tak ada apa kalau puasa ustaz apa pasal mana ni nak niat ke apa sunat Zulhijjah tak apa. Saya puasa, sahaja aku puasa sunat Zulhijjah. Lillahi ta'ala. Tak ada apa.
Sebab dalam 10 awal ni Nabi menggalakkan kita untuk nak apa dia? Untuk nak wiyah di banyak amalan-amalan. Hal apa? Nah, betul dengan Arafah dan duk khilaf apa pasal mana kita duk sini betul tak betul nah. Ada apa tu? Supaya kita buat amal ibadat dah betul dengan amalan Lailatul Qadar, okey dah. Pahala boleh dah. Walaupun kita tahu tak tahu pun malam tu qadar dak lah ni. Oleh mana tu qadar ni weh? Kita nak syarat sahab semalam habuk kita ni. 25 sedap masa ni, 27 pun sedap. Tak ada pun Nabi kata, asal ke buat ibadat betul dengan malam tu, bolehlah pahala kelebihan kita berkiam mulai di malam Lailatul Qadar. Sebab tu. Nah, kalau wasa masa baca weh nak niat apa? Niat saja aku puasa sunat Zulhijjah. Jom. Kena dengan Arafah kena. Boleh. Pahala apa dosa dua orang. Tak ada kena ada orang apa semua kita pak bau esok lapar dan musnah. Nah, kita benda hak nampak boleh ha tang ok. Nah, ada kena ada jadi kota banyak. Kalau tu suruh kita lah tu kan. Tapi saya nen tu esok. Saya nen esok. Nah, sebab orang panggil tu esok tu dia mau tubik pergi di pada Arafah belaka dah. Nah, tu. Nah, esok tu yang lupa. Nah, hak lusa kau hak suruh demo dah. Hak esok yang ni. Nah, tak sel dia kata esok dok. Ah, lakuk pula. Nah, jin. Kita jin pun kita jin dah tu kada geng. Jin nak malas. Kita bukan jin malas rep tujuh aja. Hak itu ni nak malas jin. Nyak ada kena semalam mai tu. Hak ni pun dah. Ada kat esok boleh jin jin. Yang yang elok esok jin. Nah, nah, jin. Dan sebenarnya supaya mai pula. Kalau kita pergi pilih so, buka pula dah. Jin. Jin tak esok dah jin. Ya, tu maknanya cara kita buat ibadat ni kita kena cari cara yang paling atau basi banyak sekali. Nah, pure hai mak tisut. Esok. Dan tidak ada dah siapa pun kata tak boleh puasa esok. Tiada, ada. Boleh baka esok. Ada khilaf ke puasa esok boleh. Kalau lusa tu khilaf pula dah. Ha, tu. Mana tu lama beraya kita puasa khilaf. Tapi esok tak ada khilaf. Ada biar khilaf ada balah-balah tu dah. Ada biar kata tak boleh puasa esok sore abuk. Ada. Nah, dia kita ambil jing sekian jing lui. Nah, memang tak ada punya kat yang pun esok jing. Nah, tu antara benda saya pesan. Nah, puasa Arafah, lepas tu kurban. Nah, kurban. Nah, pakak-pakak kurban, nah hari raya. Nah, tu sebagai tambahan saya. Nah, awi kita boleh buat amal ibadat sepenuh. Nah, 2-3 hari ni orang panggil cuang wela wit nati tong. Nati tong. Yang kita lok biar dengan apa-apa yang tidak nah, tidak berfaedah. Eh, terutamanya amalan-amalan maksiat padahlah neh istighfar tu hai padahlah kalau cuma 10 awal bulan Zulhijjah pun duk buat dosa lagi misalnya Allah bila lagi neh kita nak neh nak pakai masa mana lagi buat amal ibadah tak borok kalau bulan Ramadan pun duk tak buat maksiat lagi bila kita nak buat nasihat sikit deh. Orang-orang hok duk buat dosa lagi neh 10 awal Zulhijjah ni paling molek sekali dah butilah we padahlah eh judi lagi duk pening kaya lagi eh duk buat deraka mokpok lagi gapo saja semualah padahlah padahlah buti boleh dah boleh hari tahun ni akhir bagi kita boleh hari tak ada dah yang 10 Zulhijjah tahun depan ya di sepenuh sekali ya. Nabi SAW nah dia hadis sekali duk lalu sekali hidup Nabi. Nah, pas kita dia boleh jamin kata kita nak dare pula ustaz. Oh, kita nak dare lagi harpa syirak nak dare. Hey, jangan buat syirak itu. Mati boleh mati bila sahaja. Lepas tu ada lagi 2-3 hari ni pesan saya, cung wela tong kam. Nah, wela tong ni kita gunalah untuk kita penuhkan masa dengan amal ibadat yang mulia. Nah, terutamanya ibadat-ibadat hak Nabi ajar, pak ibadat hak boleh ke apa? Hak boleh pun nah, raya yang. Nah, yang pengkelabun tonung. Nah, gapo ikutlah. Nah, sedekah jariah gapo hak boleh pahala berpanjangnya. Nah, royak ilmu yang baik kepada demo dan boleh amal bila-bila masa boleh pahala kita orang royak. Nah, semua tu kita fikir yang panggil bamnan. Nah, pahala. Pelebun bamnan. Walah gapo-gapo. Nah, amalan peribadi hak pasal sore asmaye poso tu amalan tu. Amalan hak pasal raya ya boleh pin pun raya ya pun awak juga. Nah, ikutlah pian-pian ada gapo congtang mana. Wah, pentingnya penuhkan 10 awal Zulhijjah dengan amalan yang mulia supaya kita dapat redha Allah Subhanahu wa taala. Dan dia Tuhan saya Tuhan redha ke? Kita boleh pergi syurga dia dengan selamat insya-Allah. Dah itulah sebagai nasihat pada hari ini. Dah. Apa tu ada gapo pian nak tanya gapo dah? Ini 10 minit dah tu. Boleh. Soalan-soalan nah berkaitan dengan nak beraya ni. Nah.
Ha, puasa sebab hari Asar ni makna kata esok tu jing dia. Bakal ha, kalau misalnya nak jing hari lusa nak jing pula. Hajing tak ada apa lah. Tapi esok yang tinggal jing. Ha, minta. Ama kata duk mung hari Ahad aja deh. Kalau esok lepas yang eh, yang eh. Pokat kelak. Eh, ha. Benda hok nampak ada boleh jing-jing. Kan? Ha. Nak buat apa? Oh, usung kita dak kita puasa dak sekali dengan melain deh. Eh, pak kita malam 20 ni. Pak Remo 27. Eh, ha. Bawa kita malam 27. Demo pak 28 dah malam demo. Kita nak jing pilih ke nak jing nak alah. Jawab kita jing nak alah buat itu sebab okat siang ngai. Pak kita rukun ni, dia murah tujuh. Oh, malah tu. Kalau tu kodah tu. Kita jing nak malah buat kita. Terawih tak pasuk malah raya buat kita. Supaya tu. Supaya tu bahasa apa. Kalau pergi pilih so, siam. Eh, siam kalau dah. Faham siam su. Tapi kalau jing esok, ah, jing esok jing. Bahkan kalau usul lagi, pula hal lagi. Hal lagi. Ada apa? Eh, ada apa? Haa, ah, leh. Ya, su. Ada apa? Apa? Eh, tapi esok yang ditinggal. Leh, esok jing. Esok. Ha? Kena? Jing esok. Kalau esok, jing esok. Lepas tu, raya. Raya tu, eh, Nabi kata raya ni siapa tak syurik tu raya lagi. Haa, ada apa raya? Apa nak raya yang luar? Ada boleh raya? Tak ingat kurbel siapa 4-13 kan? Haa. Hari raya, hari tak syurik tu, Nabi kata hari makan, hari minum. Jangan pergi puasa, eh? Jangan puasa Nabi besar, jangan puasa. Haa, ya, ada warga apa? Buat lah, jangan warga apa? Eh, buat amat ibadat. Ah, amat ibadat lah. Boleh saya nak buat amat ibadat kan? Orang haji nah, dia duduk di Mino, di Padang Arafah, hari raya dah. Hari raya buat dia. Lepas pada dia melotar, nah, dia apa dia? Dia semelih binatang dia, dia cukur. Nah, dia rehat di apa? Di Mino. Rehat. Zikir buat dia apa? Zikir di Mino. Apa dah? Ayat hak orang haji tu eh. Ayat hak tu buat dia duduk zikir di Mino. Eh, lepas kita duduk naro, kita berzikir di naro. Ada boleh? Ada boleh? Dah betul apa? Oh, mana ustaz tadi? Ah, dah. Kita tidak nak menjadi besar sangat masa Allah yang ada gagal tu. Tapi kita nak cari tang hak selamat sekali bagi kita. Dah, kita tak usah hidup lah. Kau raja tak usah. Nak jadi kita boleh amat ibadat dah. We jadi selamat sekali. Dah, we jadi Tuhan terima insyaAllah. We jadi nah, paling apa ni? Paling safe sekali. Nah, kaum siang noise itu. Nah, itu gih. Nah, saya duduk situ lah saya dah. Pendapat saya peribadi duduk situ. Nah, anda kata esok yang tinggal. Nah. Ah, pelakat raya ke apa? Pelakat dah tu kan. Nampak dia tu. Nah, kelas-kelas aku bib belaka dah. Nah, Masjid Fatah hari senang eh. Hari senang. Eh, Datuk Hamka. Datuk Hamka yang dia Datuk Imel dan Datuk Khatib pakai suruh dia. Eh, Datuk Hamka. Apa ni semaya raya sekali aku tubuh hari senang eh senang dah tu dah ya ana tu aha ha wala kata ya hak tu mana berzikirlah berzikir ni macam ha ya kena ha nak niat puasa gapo kalau nak puasa juga. Kalau nak puasa juga, puasa bagi orang nak puasa, dia pergi hari 9 kan? Ha? 9 tu hijau. Tak ada boleh apa. Eh, kalau misalnya nak puasa juga, ya hak lah. Ha, bagi dia, dia pergi kata hari 9 tu hijau. Eh, nak raya lagi. Asal saja aku puasa, sunat hari 9 tu hijau. Nampak tak? Tak ada apa. Eh, kita puasa. 9 bagi kita. Apa tak? Kalau pergi dekat tempat dia kita, leh, boleh. Tak ada apa. Nah, kalau nak puasa juga ya hak dah. Tapi saya minta benar esok yang ni pia tinggal puasa. Kalau boleh. Kalau boleh. Nah, malah kira tina uzur tak ada arah tu nah. Waktu takdir tak dia tu. Nah, dia tu. Tapi kalau ada kemampuan, nah tak ada uzur pun kita yata tina tak ada musafir, tak ada masuk rumah sakit pun. So. Eh, tu pesan saya. Nah, supaya kita boleh jing, pokat plak, mau tisu. Eh, kam siang ajak nah pensiun insya-Allah. Nah, wallahu a'lam. Ah, ada apa lagi? Ah. Ha. Ya. Kena pelak, ada apa pelak? Ya. Eh, ada labi ada apa? Kalau ada amohai lagi boleh.
Eh? Ha, ada setengah-setengah buat hari Ahad dah. Ada apa? Kalau dia nak pergi bersama dengan hak dan mudah prakat lagi, dah tak ada apa. Tadi pagi dia tu tak ada kosong pun lah itu tu. Dia raya dah bagi dia kan. Tak ada apa. Eh, okey. Eh? Ya dah atas pendapat hak pergi saat ni tu. Nah, kita yang kita duk fatwa macam tu. Nah, yang ni. Ya benda ada kata kan. Ada apa dia? Ada kelawasan dah atas. Kita nak pergi semayang. Tapi selagi fatwa lah demo puasa hari kosong lah. Ah ha, mungkin. Nah, dalam ayat pun tu ayat dah tak main baca dah. Nah, inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yawmal qiyamah. Tuhan nak mari taksin dah. Benda hak manusia duk khilaf di atas dunia ni. Tuhan mari taksin. Eh, hakmu pergi ke masa ni. Dah, hakmu pergi ke masa ni. Aku nak celah hari tu. Dah, tak ada. Dah, kita tak ada kena duk jadi tok qadi lah. Dah. Kita nak buat ibadat, kita buat. Dah, kita tak ada kena pergi duk kawin, buat masa ni. Kalau dia mau buat, yang ni. Dah, mungkin nanti kita duk tak sin orang. Dah, kita nak buat, tamwi sebaca kita. Tulakkan kita dah. Kita nak buat ibadat, kita bukan untuk qadi nak pergi duk. Dah, cikak ni. Dah. Tuhan kata nanti aku celah diri. Mu tak usah gidup banyak leh. Banyak gidup gapo hukum ke marilah leh. Tuhan akan terangkan semua. Kalau kita duk cacai dak dah dunia ni, Tuhan nak celah habis. Semua masalah kalau kita yakhtalifu manusia duk balah, manusia duk khilaf, Tuhan oyak so. Leh kita masuk syurga dengan keadaan kita boleh kantop ti cacai. Leh Tuhan akan celah. Kalau kita duk leh khilaf dak dah dunia ni. Ha leh. Supaya kru celai kosok kita kepada pelajar dia. Cacik apa pun dah. Roy kenal pun dah 90 teman kru. Pun pit kau nak ya? Kru celai ni. Kun pit 10 kau nak. 1 kau 1. Kau 5. Kau celai. Nah. Budak kau nak dek. Sebaik cair. Oh, cacik ni. Pun dulu lah pun pit tenang. Tuhan akan jelas kosok. Ya, dah jelas. Nah, sebab semua tu pakai ada masalah belakang tu. Eh, bukan sekadar hari raya khilaf tu. Kok Yahudi kata dia kena, deh. Kristian kata agama dia kena. Kita Islam kata kita kena. Ha tu nak celak kak. Eh, bukan sekadar masalah hak pasal khilaf fi halal tu ni. Hak sapsah, hak sapsah tu. Hak doa ke demo kena kita kena, demo salah tu. Ha tu. Tu nak celak sasa. Nah, kita berapa puak, nah. Hak Islam aja tu 73 puak tu. Tak nak celak sasa. Hak mana kena, hak mana salah. Salah mana mu ni? Sasa. Eh, besar pada benda kita duduk khilaf raya lagi. Eh, benda besar pada benda kita duduk khilaf kunuk dan kunuk lagi. Kok besar lagi ni. Kok ken. Tak apa mugai macam ni. Tu Tuhan nak celai pun habis. Habis tu kita tak ada kena kena nanti untuk qadi dah. Sebab kalau kita nak taksim Melaka, banyak beribu-ribu masalah kita taksim. Eh, mungkin kita nak sin hanis, akhilah ada dunia ni. Tak ada kerja lain, kita nanti untuk qadi. Eh, taksim orang. Okay. Nah, boleh. Moga kaum kat yang bulog ni yang mimpin yuk mah. Mungkin masalah raya saja dah ada khilaf ni. Nah, boleh. Kita nak pakai masa tang siwit kita tak tukar dia ke? Nah, boleh. Kita nak pergi ambil masa tang siwit kita pergi duk taksi ke? Oi. Ni, kita yang lain kita. Nah, boleh. Taksi yang merah tu kena. Kita nak wing lu kita. Cincai kita ni. Ihdinas siratal mustaqim, cincai kita. Demo lu demo lah lagi. Awel lu ni. Awak yakin kata lu ni ke syurga insya-Allah. Bismillah. Nah, batak kawan tak sigadah kita demo. Tak sigadah tak demo. Demo luing dulu demo lagi. Demo yakin kita jalan demo kena lagi. Awak lu ni bismillah. Ni kita Islam di situ. Eh, tak ada kena banyak duk oi. Bukan nak kita tepi. Kita sejai. Siapa lah apa kita tepi. Oh, muan orang itu. Asa, kau makan doh ke? Kau makan doh pi awak fabrik eh. Oi kita. Lakang dia duduk situ kau itu ni. Rakit sikit hari ni. Eh, tak sebanyak hidup bergaduh dengan orang hok, hok baik hok nak suka dengan kita. Kita giak kita mesti kita san ni dia we. Tu sewelah apa hidup. Oh, sewelah banyak. Eh, cecil pun mah lagi syurga. Pak pasal mana boleh syurga? Quran hadis Nabi ada. Bismillah. Kan wing lah, kan mesun kai lah. Eh, apa sama heret bini anak bini kata, ha wing itu dah. Apa anak bini tak apa, heret mana? Mana bel, mana hak kat mana we? Lagi. Pai dua ikan tak apa tu. Tapi nak giduk nah, nak giduk tolak kukan kita, nak giduk nah, orang panggil lamsen hak dia tasah. Mungkin nanti kita lagi. Eh, ni saya nak bina sah ini. Dah banyak tu orang gagu-gagu nak sok. Orang pergi pula. Kalau tadi bila ada kerja lain dah. Leh, buat baik sikit. Ha, balo. Eh, tu sebagai nasihat akhir eh.
kita duduk di molek. Nah, jawab amal ibadat kita rapat kena molek. Bismillah. Aku takut dah. Nah, okay, bismillah. Kena buat. Nah, dah lah. Nama pergi nama kawai korup. Hak lama pergi lah. Tapi kawai mai kau capai orang panggil totok pada nama. Kawai ada ngat ini. Kita tak tahu lah. Mai kau sewela kat mari duduk totok. Dia mau awak kita, kita ketuk kelip. Dan kita ketuk dah mau awak kelip. Bila nak suknya? Bila nak suk? Bakal lu handing suk. Halang mari pula. Tak kira dah. Apa bila kita nak buat kerjanya? Kalau kita ada ongkon. Duk balong ada ongkon. Bila nak pasenanya? Boleh eh? Kita kena duduk situ buat kita. Nah, kita nak pergi kapai lagi. Islam kita kena pergi depan lagi. Banyak benda hak. Nah, khilafiah. Nah, hak pasal ni. Islam kita kena kecek-kecek banyak lagi. Nah, Palestine dah mati nak hari ni. Pihak nak bicara ni. Nah, orang Sudan duduk balas sama Islam di Sudan ni. Mati beratus ribu ni. Pihak nak baik waktu tu. Hak besar lagi ni. Hak mati hari ni ni. Nah, pada ada benda halu-halu. Nah, hak tak ada siapa kepada. Nah, supaya yang menurut yang dipanhan. Pihak nak bicara ni. Tu benda. Muang pap jai. Haya. Nah, dalam kita nak bawa Islam ni, Nabi yang mempunyai yang. Nah, khilafiah benda biasa. Benda ulama-ulama nak kecek dah. Nah, beribu tahun dah nak kecek akhirat tu. Kita mempunyai yang. Sama. Nah, tu. Zaman-zaman khalifah Islam hari tu pun. Nah, khilaf tak ada apa. Khalifah tak ada bangkak kata, eh. Kena duduk mazhab Syafi'i belakang, eh. Kena pergi mazhab Hanbali belakang, eh. Kena pergi mazhab Maliki. Khalifah Islam, hai. Okat, israat, rakyat yang pergi mana-mana saja. Tapi yang mong tu pak ruang macam mana nak win negeri Islam hebat? Macam mana nak win kan seksa negeri Islam kau nah deh siapa boleh pelit deh Pat Ibnu Sina pelit nak darah sat pelit nak wit biasa pelit orang apa dia orang kit kereng bin kon deh orang Islam kita deh belum pada song pino tekun rai lagi antara ni apa nak nah khilafiah khilaf lagi kita bekah belana bagi yang nak pergi kita anda bagi tak belana lagi. Tapi, nah, pertanyaan tu mungkin sampai. Nah, yang yang buti kita buti sekarang ni, tak begitu lain. Nah, mari dok kata, nah, haniso ya. Oh, macamai, macamai. Selekan, nah, macam jut sangat. Selekan lagi sampai. Nah, seperti itulah kita kena jalan. Nah, masa kita kau tak ada dah. Wahai anda, wakulek malu. Fasyirallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Kata hanya sehari ini beramalah. Nah, kerana Tuhan akan jadi saksi. Rasul akan jadi saksi. Orang beriman akan jadi saksi kepadamu. Hei, orang-orang beramal. Beramal apa? Beramal boleh buat benda molek ke masyarakat. Itulah. Buat amal peribadi. Buat benda-benda jasa-jasa baik ke masyarakat. Tuhan nak balas. Tuhan nak jadi saksi akhirat esok. Kata, nak perakat dalam akhirat esok. Masya Allah, hamba ku 70 tahun ku yang umur dia. Dia buat goning atik punya dia. Tutup dunia nampak belakang. Nak situ. Eh, apa atik punya kita tinggal? Kepada masyarakat lepas mati dah. Dan mau ingat gapo katik kita. Mau nak ingat atau dia masa dok balor. Ada. Pergi leh. Mula karo. 1, 2, 3. Nah, pok kita tunggu lah dengan benda tu. Tuhan pun perkat ke tikun akhirat esok. Ni nah tengok dah. Aku redo saya dia dah. Ha gi syurga lah. Tu. Alhamdulillah. Eh, tu sebagai katuk dah sah ini. Jadi kalau kibuk ku ada tu, habis sikit ini. Mudah-mudahan Tuhan berkati. Tuhan bimbingkan kita kepada jalan yang betul insyaAllah. Aku ulu kauli hadha. Wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.